Gunung Bikini Bottom meletus. Pengecut! Takut dalam pengecutku! Mesin kasirku! Tidak! Hentikan hujan api ini! Maaf mengganggu tangisanmu, Tuan Crab. Tapi bukankah harusnya kita pergi ke tempat yang lebih aman? Tunggu, Pak Wali Kota! Aku punya sesuatu! Iya, nak. Apa saranmu untuk menghentikan gunung api itu? Sebenarnya aku hanya ingin bertanya tentang tiket parkir. Aku tidak punya mobil. Dah, tidak berguna. Habislah kita. Kalian bodoh. Siapa kau? Aku prajurit kuno dari masa lalu. Aku yang terakhir yang menguasai samudra dari sebelum fajar sang waktu. Tetapi rakyatku disapu gunung api yang sama yang mengejar kalian sekarang ini. Lalu bagaimana kau bisa tetap hidup? Aku bisa selamat karena hanya aku yang tahu bagaimana menghentikannya. Jangan membuat kami tegang. Bagaimana kau menghentikannya? Kalian harus melakukan pengorbanan. Pengorbanan apa yang kau maksudkan? Pengorbanannya haruslah orang yang paling sengsara. Aku tahu, kita harus mengorbankan orang yang paling sengsara. Dan siapa yang bisa? Yang jelas bukan aku. Siapa yang paling sengsara di Bikini Bottom ini? Tidak tahu dan tidak peduli. Tapi Squidward sangat penting kalau kita. Tapi Squidward sangat penting kalau kita. Tidak, aku tidak akan mengambil kesempatanku dengan gunung api itu. Daripada terjebak dalam lubang kerang menyedihkan ini bersama kalian warga dari kota yang tidak berguna. Oh, ya seperti ini. Dia orangnya. Siapa? Turunkan aku. Maaf, Tuan Tentakel. Lempar dia, Tuan. Tidak. Tunggu. Akulah yang membuat Squidward sengsara. Lempar saja aku. Tidak masalah. Oh, aku senang kalian sudah sadar. Tidak tahu terima kasih. Ayo, SpongeBob, melompatlah. Wow! Squidward! SpongeBob, tolong! Aku mau sekali, Squidward, tapi kau bilang jangan membantuku lagi. Dan menjadi tetanggamu telah membuatku jadi tidak punya apapun untuk disyukuri. Aku sudah berjanji. Aku menarik kata-kataku. Tolong, SpongeBob! Aku tidak bermaksud apapun. Aku menghargai persahabatan kita. Aku bersyukur. Aku sangat bersyukur. Aku bersyukur untuk hidup yang kumiliki. Siapa yang tahu berapa lama kita hidup? Aku mempelajarinya darimu. Ingat? Selamat tinggal semuanya. Squidward, aku tahu kau selalu merasa begitu. Oh, teman. Terima kasih akhirnya kau mau terbuka pada kami. Ah, sekarang gunung api ini sudah tenang. Tapi kau bilang yang harus dikorbankan adalah orang yang paling sengsara. Tidak, aku belum selesai bicara. Tadi aku ingin mengatakan pengorbanan dari rumah orang yang paling sengsara. Hehehe, tidak ada yang mendengarkanku. Kau tahu, SpongeBob, atas semuanya yang sudah terjadi, aku berbohong padamu. Aku tidak bersyukur untuk apapun. Maksudku, lihat aku. Aku bahkan tidak punya atap untuk bernaung lagi. Iya, aku tidak akan mengatakan itu. Oh, pergilah.